aduh, gimana ini, siapa yang harus bertanggung jawab ini? Ya kamu. Oh. Nah, hari ini bersama kamu dan akhirnya jadi seperti ini kok. Oh. Kamu yang harus bertanggung boleh. Jawab nih. Enggak, aku enggak. Ada ya, aku punya teman seperti ini. Nasi. Udah jalan-jalan di sini tempat orang ramai, seharusnya ya kita tuh punya fashion itu yang seksi. Di sana itu adalah pelabuhan dermaga antara Wancai ke Simsajai atau dikenal dengan TST, sahabat. View-nya bagus sekali nih, sahabat. Bisa datang ke tempat ini. Sorry. Oke sahabat, kita sudah sampai di dermaga TST, perjalanan dari Wancai. Kita sudah sampai, yuk ikuti terus perjalanan kami di TST. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula untuk aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan video vlog saya yang terbaru. Dan untuk sahabatku yang selalu setia di vlog saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk ikuti perjalanan kami berdua kali ini, sahabat. Terakhir turunnya kosong semua. Thank you. Jalan-jalan di TST, sahabat. Ya, suasana hari ini suhunya tetap dingin ya dia ya. Yep. Ya. 20 derajat Celcius. Mungkin sekarang malah
kurang dari 15 kali. Belum enggak ada 20 Mas ya. Nanti malam maksimal mungkin 19 untuk malam. Masih dingin. Hari ini enggak dingin banget sih. Jalan-jalan ke TST mau ngapain sih dia? Cuci mata. Biasa. Cuci mata ya. Siapa tahu kita ketemu yang fresh-fresh gitulah. Padahal kemarin itu kita sudah liburan. Kali ini liburan kembali. Kedua. Liburan kedua. Besok ketiga kalau libur. Jangan libur banyak-banyak lah. Gak apa-apa, enjoy aja. Ya. Oke, ikuti terus jalan-jalan kami berdua di Kamper. Suasananya di sini seperti ini. Sangat ramai sekali. Dia. Hai. Ayo kita cari makanan yang pedes-pedes ya. Karena rasanya sekarang lagi mual-mual nih. Bukan karena lagi ada, tapi memang lagi mabuk. Ya, kita cari yang pedas-pedas aja dulu, sahabat. Karena kita berdua lagi agak mual-mual. Bukannya dapat ya. Bukannya kita terisi. Dapat, tapi dapat benar. Iya, dapat mual itu tadi. Jadi, dapat angin nih. Kita cari yang pedas-pedas dulu atau yang panas-panas. Kita cari kaki lima aja. Siapa? Masa murah? Kakinya siapa itu? Padahal kaki lima dia. Nah, di sana ya. Nah, kita berada di bawahnya Museum TST. Yes. Lagi berjalan di bawah sini nih. Ini. Terowongan. Iya. Iya. Nah, kita putar balik lagi. Wow, apaan itu depan? Oh, mungkin ada acara. Enggak, pembagian balon. Gratis. Antrilah. Males ah. Antrilah. Aku kan udah punya tuh. Lebih cantik. Aku belum. Aku tak mau. Kamu antri aja sana. I don't want. Ini sobat. Lihat. Sobat. Nah. Di sana. Di belakang sana ada antrian. Balon. Bando. Antrilah. Aku antri. Ya udah sana. Oke, dia si dia memakai bando yang diambil dari hasil antrian tadi.
tuh dilihat. Cute bukan? Kenapa ada ini? Cute banget. Ini ada icon sangat besar di situ, sahabat bisa melihatnya ini, patungnya ini di sana ada. Nah, itu kan. Ini patungnya tuh patung apa ya? Teddy bear. Kelihatannya kelihatan sih. Mirip kan sama yang dia tuh. Ini kita dapat lagi teddy bear. Teddy bear tapi dia punya ini ya. Sarang. Punya cula. Teddy bear bercula satu. Wah, lucu banget ya. Tapi panas guys. Ada fungsinya, guys. Kita kan kepanasan bisa. Ye, asyik. Kita jalan kemana nih sekarang? Kita jalan di pinggiran pantai saja. Kita menikmati indahnya laut di Kowloon, tepatnya di DST Sinsajoy, dan kita bisa melihat kemeriahannya dan ramainya warga yang menikmati hari Natal ini, sahabat. Oke. Jangan lupa subscribe, komen, dan subscribe. Jadi kita gimana kita dapat ini pedes-pedes, kok lapar nih. Gak ada sahabat, iya tadi kita katanya bilang mau cari yang hangat-hangat yang pedes-pedes di kaki lima. Ternyata di area ini gak ada, adanya itu di dalam sana. Terlalu jauh guys untuk jalan ke sana. Yaudah deh kita nikmati apa indahnya di pelabuhan TST. Oke. Ini adalah kapal untuk mengangkut pasir biasanya. Yes. Nah, tuh dia nggak berjalan sendiri. Dia itu ditarik sama si ini. Kelihatan ya? Nah, tuh seperti itu. Dan tadi kita ada di sana tuh, di sana. Kita jalan rileks di sini bersama warga sini juga, wisatawan dan anak-anak kecil di sini. Di sini guys, ini pemandangannya orang-orang sini seksi. Guys, dia lagi memberi sesuatu ya, sesuatu kejutan untuk aku nih. Apaan ya, aku jadi mikir-mikir nih, apaan
Oh my god, hamil mendadak guys. Lihat umur berapa ini? Tapi kayaknya apa ya, anak apa nih? Anak buaya ada ekornya tuh di situ. Hamil 3 tahun. Oh my god. Kita lewat sana lah, nggak enak kalau lagi ada bright, ada ini apa perwes. Iya, itu menarik ya. Guys, tuh pengantin. Nah, mereka lagi berhappy. Melorot wetengku, guys. Perutnya dia melorot. Aduh. Gimana ini, siapa yang harus bertanggung jawab ini? Ya kamu. Oh. Nah, hari ini bersama kamu dan akhirnya jadi seperti ini kok. Kamu yang ya, harus bertanggung boleh. Jawab nih. Enggak, aku enggak mau bertanggung jawab. Enak aja dia buat sendiri, aku yang harus bertanggung jawab, enggak mau. Kira-kira kalau segini itu berapa bulan nih? Itu udah 12 bulan nyangkut. Tuh. 12 bulan nyangkut, guys. Nyangkut di perut ya, enggak keluar-keluar. Ini bedan atau dokter tidak bisa mengatasi? Tuh. Hanya aku yang bisa mengatasin. Langsung aku sulap aja. Bim selabim. Mengerikan. Ini malah ngajaknya rasanya seperti ini, guys. Oh my god. Terlalu. Lihat. Habis itu dia lus-lus terus lagi. Ini kan. Nah, nanti kalau udah gede jangan nakal ya. Kalau ngelihatnya loh, membawa kamu dari pantai sampai ke atas. Ngelihatnya merem, guys. Kasihan. Untung kok ngisornya antal. Hari ini ke sweater tuh. Udah. Mama cek ke. Mama tanya. Kita sudah mencari yang kita cari, yaitu makanan ala Taiwan ini. Kita mau pesan ayam goreng. Oke. Loro yang di